Assalamualaikum pemirsa. Oke, jumpa lagi dengan channel saya, Saidan Elektro Kebumen. Oke, untuk kali ini saya kedatangan servisan set-top box lagi. Dan untuk keluhannya, kata pemiliknya hanya lampu STB merah. Ini STB Polytron, bentuknya sangat kecil. Ini tipe PDV 610T2, masih segel. Ini belinya belum lama kata pemiliknya. Menggunakan adaptor eksternal. Kita lihat adaptornya. Output tegangan 5,2 volt, 2,1 ampere. Oke, keluhannya lampu STB saja dan STB tidak bisa hidup. Kita colokin dulu. Oke, memang betul ya, lampu indikator merah. Ini biasanya kalau hidup posisinya hijau. Namun yang menjadi masalah ini tidak ada tombolnya ya. Dan remote-nya sekalian dibawakan. Untuk on biasanya pakai tombol merah ini. Di on langsung hijau kata pemiliknya ya. Dan ini kita pencet tombol power, tidak ada reaksi sama sekali. Ini repotnya di STB-nya tidak ada tombol sama sekali. Jadi hanya murni menggunakan remote saja. Dan ini ada kemungkinan dari remote-nya mungkin rusak, bisa juga ya. Maka kita akan mengecek dulu untuk remote-nya. Kita tes menggunakan kamera HP. Oke, kita hadapkan untuk lampu remote ini tepat di kameranya sebelah sini. Kita tekan tombol powernya dan tidak ada reaksi sama sekali. Semua tombol mati ini ya, berarti remote-nya tidak berfungsi. Oke, kemungkinan besar ini masalahnya dari remote-nya. Jadi yang pertama kita servis remote-nya dulu. Kita bongkar dulu remote-nya. Sebelum dibongkar, kita cek dulu untuk tegangan baterainya. Oke, masih 1,45 volt. Masih normal. Dan yang satu 1,49, masih normal juga. Langsung saja kita eksekusi remote-nya. Kadang kalau dipikir-pikir memang aneh ya pabrik STB ya, membuat STB tanpa ada tombol di STB-nya, hanya menggunakan remote. Kalau remote-nya rusak, tentu saja sudah tidak bisa digunakan STB-nya. Kita saksikan untuk bahan dari PCB remote-nya sangat tipis ya. Dan jalurnya juga sangat tipis-tipis. Kita cek untuk soketnya, ini biasanya bermasalah di soket baterainya. Ya, memang betul ini goyang. Kita perhatikan. Ini goyang, sedangkan yang satu normal. Oke, kita perhatikan di sini. Ini solderannya terpisah ya. Untuk PCB yang disolder terpisah dari jalurnya ini. Solusinya tentu saja kita cutter dulu. Kita bersihkan menggunakan cutter PCB-nya. Di sini kita solder yang banyak tinolnya. Dan sambil menunggu solder panas, kita cek dulu untuk tegangan output adaptornya ini ya. Kita lepas. Kita masukin dulu untuk cek tengahnya ya. Oke, seperti ini cara mengeceknya. Negatif di sini dan positifnya di tinol ini. Dan kita saksikan untuk nilai tegangannya 5,12 volt. Masih normal, tidak ada goyang sama sekali. Oke, berarti kemungkinan besar hanya dari remote-nya saja.
Ini rupanya solder sudah panas. Sekarang kita solder dulu untuk jalur yang goyang tadi. Oke, saya menyoldernya dengan banyak pinol, sengaja ya, supaya lebih kuat. Ini dua-duanya. Masih panas rupanya. Oke, sudah tidak goyang lagi. Oke, sekalian untuk jalur keypadnya, karena banyak kotoran di jalur karbon ini, kita bersihkan menggunakan kuas yang sudah kita kasih thinner. Supaya cepat kering, kita pakai blower. Oke, sudah siap, kita coba. Oke, siap, kita coba. Kita saksikan. Oke, ini sudah berfungsi remote-nya. Ada kilatan cahaya. Oke, semua tombol berfungsi ini. Terutama tombol powernya ini, yang berfungsi untuk menghidupkan STB-nya. Ya, langsung kita coba di STB-nya. Kita colokin adaptornya. Ini posisi standby, kita hidupkan dengan remote yang baru kita servis. Dan oke, langsung hijau. Ini pertanda bahwa STB tidak rusak. Yang rusak memang remote-nya. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.